Dua tahun selepas berdepan dengan pelbagai kekangan, umat Islam teruja kerana boleh kembali menyambut Aidiladha seperti dahulu. Di Temerloh, seorang lelaki sanggup membelanjakan RM20,000 untuk seekor lembu sado seberat hampir satu tan untuk dikorbankan sempena Aidiladha tahun ini. Ruslan Basri berkata, lembu berbaka Charolais yang berasal dari Perancis itu akan dikorbankan atas nama isterinya. Lembu sado ni jarang orang kata kita dapat makan ni. Yang biasanya kita dapat makan lembu-lembu biasa, lembu-lembu kampung ni. Lepas tu tambahan pula kalau lembu sado ni, apa tu kita nak sedekah tu daging tu dapat diedarkan kepada ramai orang. Kalau setakat lembu kampung ni kuranglah yang dapat tu. Itu yang niat dia. Niat kita tu untuk untuk berkorban, untuk memberi sedekah kepada semua orang, ramai orang maksudnya. Sementara itu, pemilik lembu Mat Abdul Wahid berkata, walaupun sayang dengan lembu yang diberi nama Boy itu, dia terpaksa melepaskannya. Lebih-lebih lagi apabila berdepan kos makanan yang semakin tinggi. Kalau sayang tu memang sayanglah kat lembu ni sebab dia pun umur pun baru 2 tahun 9 bulan umur dia. Maknanya tapi disebabkan apa ni tawaran harga yang menarik dengan kos penjagaan yang semakin meningkat. Sebab dedok harga dedok selalu naik je. Mahal sangat harga dedok sekarang ni. Lembu ini akan dikorbankan pada hari raya kedua Aidiladha di Masjid Makmur Kampung Losong berhampiran Kuala Terengganu.